Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini anting lagi hari Selasa tanggal 23 November jam 2:30 sore. Kali ini spotnya masih di selatan sinyal masuk stasiun Delanggu. Kita akan nyegat Argo Wilis yang sesaat lagi akan melintas di sini. Argo Wilis sudah melintas di sana. Ada KRL di stasiun Delanggu yang berhenti di jalur 2 untuk naik turun penumpang. Oke, kita nantikan KRL yang akan melintas di sini. KRL sudah diberangkatkan dari stasiun Delanggu. KRL jurusan Jogja baru saja meninggalkan petak 1236 stasiun Delanggu. Kita masih nunggu beberapa kereta api lagi yang akan melintas di sini. Kita sekarang pindah spot ya, ada di dekat jembatan, tapi ini cukup safety lah. Dekat jembatan di sebelah selatannya stasiun Delanggu. Di sini arusnya cukup kencang ya sungainya, karena semalam habis hujan, mungkin terbawa dari hulu sungai. Dan kita habis ini nyegat atau nunggu lodaya. Sana sudah terlihat KA Lodaya nomor KA160 dari Bandung tujuan air Solo Balapan. Baru saja melintas di jembatan sisi selatan di stasiun Delanggu. Kita masih nunggu beberapa kereta api lagi, jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Sebentar lagi akan ada Argo Dwi Pangga nomor KA10 dari Gambir tujuan air Solo Balapan.
Oke, Argo Dwi Pangga nomor K10 sudah melintas. Melintasnya Argo Dwi Pangga sekaligus menjadi penutup pada video hunting hari ini. Terima kasih yang telah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf bila videonya kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.